Saya memohon tanah dengan kerajaan. Ketua kampung uruskan. Permohonan diluluskan. Adakah boleh saya beri duit upah sedikit kepada dia? Ha. Sebab dia ada bunyi. We are sikit punya air. Aduhlah. Hukumnya tak boleh. Nah, tak boleh. Eh? Ha, biar selesai dulu. Biar selesai perjumpaan kita dengan dia pada hari yang lain macam biasa. Kita bayar dia minum air. Atas dasar macam orang lain juga kita bayar. Boleh. Ha. Atas dasar ingatan kita atas dia mengusahakan agar dapat kat kita. Kalau sebaiknya, bukan kata tak boleh langsung. Kerana banyak khilaf. Sebaiknya keluar pada khilaf. Tak usah beri atas dasar tu. Faham? Tapi habis dah sesat, lain kali kita jumpa dia, kalau hanya makan nasi, tak ada masalah. Faham lagi? Neh? Kerana yang sepakatnya ialah dia berkuasa untuk bercakap agar dapat kepada kita dan orang lain tak dapat. Lalu kita beri sesuatu, dia pun rasa segan kepada kita. Hukumnya haram, waktu tak ada khilaf. Faham? Adapun dia bukan ada kuasa, dia cuma nak mencepatkan pengurusan kita memohon. Faham? Bukan dia yang berkuasa meluluskan. Mak, sebaiknya jangan beri juga. Nah.